panen. Habis. Habis. Definisi makan dari pohon ya. Gini nih ya. Iya. Gitu-gitu ya, Nak. Nih, aduh, blueberry nih. Halo, saudara-saudara, apa kabar? Ibu RT bersama Ibu Besan. Kita muncul lagi di hadapan layar kalian. So, saudara-saudara, jadi sekarangnya kita lagi berpiknik manja di bawah pohon blueberry ini. Jadi vlog kali ini nih kita dua memukbang ya. Jadi kita dua mukbang ini langsung dari pohon ya. Langsung dari pohon. Kita tidak akan pindah-pindah kemana-mana. Ada banyak sekali pohon blueberry di sini. Tapi kita akan setia pada satu pohon. Wow. Karena kita nih orang-orang setia ya. Betul Ibu Besan? Betul sekali. Sibuk makan sih. Sibuk makan tuh. Jadi kalian lihat nih, kita punya hasil-hasil panen ini. Tuh, sudah banyak. Jadi sekarang ini mau isi perut dulu ya. Katanya kan blueberry itu bagus juga untuk kulit, gitu ya. Oh ya? Iya, katanya. Iya, saya pernah baca blueberry itu juga bagus buat kulit. Jadi kita mau mempercantik kulit, menambah kolagen pada kulit kita. Oh, jadi kita mau langsung sekarang makan blueberry. Kita mau mukbang sekarang ya. Jadi kalian ikuti kita mukbangnya. Kita mukbang rame-rame. Kalian mukbang online, kita mukbang secara langsung. Kita mewakilkan kalian begitu, oke? Okay? Mari makan. Mari makan. Ayo. Ya, bukan dari situ kan, dari pohon. Ini mukbang dari pohon. Dasar Ibu Besan. Tuh, ini jadi aduh. Ini kecil-kecil juga tapi manis. Iya, ini kecil-kecil tapi manis. Enak. Iya. Ya ampun. Tuh, kalian lihat tuh. Tuh. Langsung masuk mulut. Hop. Nih, saudara-saudara tuh. Wow. Enak sekali. Jadi ini bagus untuk kulit loh. Tuh. Betul-betul enak ya, piknik begini. Sudah ala-ala apa? Ala-ala princess kerajaan, princess, turun princess, dari kayangan. Karena ini kan buah sultan, buah kerajaan. Blueberry ini. Tuh lihat ya, sambil tiduran dong. Sampai di ini apa burung-burung. Tuh langsung makan. Itu ada bulu-bulu. Tuh lihat. Kata cabut. Kata saudara-saudara ini mau mukbang atau ngelawak? Habis bagaimana Tarzan mau baru mau bikin-bikin diri makan-makan cantik lagi. Tak pantas semua. Oh my god, nikmatnya. Tuh. Elora kayaknya mau gabung, tunggu. Sambil dia ya. Iya. Elora gabung Om Tente. Elora sama Mama kembar bajunya. Iya. Iya. Sambil makan kita ya. Lanjut mukbang, ini judulnya mukbang ini. Nikmat sekali. Aduh, jatuh. Mami. Tuan Tante Elora punya blueberry. Tapi Elora makannya jagung ya. Elora apa nih ya? Elora apa nih? Apa kasih yang apa nih ya? Apa nih ya? Oh, Elora belum bisa panen ya, Nak. Piknik sayang, piknik say. Piknik. Gitu. Elora piknik ya, Nak. Nih, ada blueberry nih. Oh my god, enak. Enak ya? Mantap sekalian. Kalau Elora makannya jagung. Iya. Karena Elora punya umur sudah cukup ya. Untuk makan snack-snack begitu. Itu mulai dari 6 bulan. Elora kan sudah 6 bulan, Om Tante. Oh iya ya? Jatuh. Elora kan sudah 6 bulan ya, Nak ya? Enaknya, saudara-saudara. Tapi dia kecil tuh, manis sekali loh. Iya dong, kecil tapi manis. Awas, Elora tidak makan toh. Mana Elora, dia makan kerupuk. Ini sebenarnya banyak. Iya, cuma tempatnya besar. Besaran. Ini macam jadi, ada 2 kilo kali. Terus setengah kilo, sampai 3 kilo. Ulalah, mana lagi tuh. Tapi ini yang si Bu RT panen besar-besar, saudara-saudara. Iya toh. Ya iyalah, saya kan jagonya. Jago. Pak, orang dia pupukin setiap... Ini iya, sebelum kan punya ini. Sebelum panen. Habis.
Abis. Definisi makan dari pohon ya. Begini nih. Terlalu nikmat saudara-saudara. Laura penasaran ya? Laura penasaran dia Om Tante. Mana kerupuknya lagi? Apa? Tuh lihat Om Tante, Laura sama Tante Kiki sama Ibu Besan ya. Makan Ibu Besan. Enggak aduh kalau sudah sama Laura tuh. Langsung lupa makan. Langsung lupa. Kita masih ini ya, masih setia di tempat yang sama saudara-saudara. Jadi tenang saja. Saya ambil lagi tuh. Ciki. Mana cikinya? Mana kerupuknya? Tunggu, jadi saya lihat yang besar supaya saya kasih tunjuk isinya ke kalian. Iya, boleh. Ini bunyi. Oh, ini yang lumayan besar. Biasanya kalau yang jumbo tuh dia di sana yang pohonnya agak apa banyak daun ya. Tuh, jadi ini lumayan lah ya, saya kasih tunjuk ya. Tuh. Jadi kayak gini dia punya pantat, terus dia punya depannya kayak gini. Lihat nanti deh. Terus saya gigit. Isinya tuh putih. Isinya putih begitu. Dan di dalamnya tuh ada biji. Bijinya tuh kuning. Tunggu, saya kasih tunjuk dia punya bentuk buah sejelas-jelasnya. Ini mungkin ya. Ini saya tidak tahu kelihatan katanya, soalnya saya tidak bisa lihat ya, saudara-saudara. Wah, siang tante. Tante-tante. Aku terlalu ingat. Elor tante-tante. Elora. Tuh. Satu rombongan tuh. Langsung masuk mulut. Kenikmatan yang hakiki. Oh, itu di atas juga satu rombongan tuh. Tuh. Lihat, ini sapu tangan sampai suhu badaki. Tuh. Oh, masih ada lagi di atas. Ini lumayan jumbo untuk ukuran di sini ya. Tuh. Ini ada. Ini putangkai. Tuh, mantap ya. Masuk mulut. Terlalu nikmat ya ampun. Tuh lihat. Langsung nih yang woi. Enak ya? Ini apa ini? Ini apa ini? Ini raspberry. Raspberry nih. Raspberry sama strawberry. Ambil lagi dong. Ambil lagi dong. Ibu Besan makan lagi dong. Makan lagi dong. Ini nih. Saudara-saudara. Mantap. Saya bokar-bokar tuh. Enak. Mantap. Ini masih di sini saja nih. Belum habis-habis ya. Satu pohon kayaknya bisa. Satu pohon kayaknya kalau 1 kilo ya? Setengah kah? Lebih lah. Lebih nih, kelihatan begini ya. Enak kumpul nih, full. Ambil Elora, tolong petikin dulu. Elora kepanasan. Tuh, Elora petik. Elora nih, petik. Iya. So, Elora petik juga. So, winter nih, coba Tante Kiki makan aja. Danke well, Elora. Elora sih cari jagung ya. Aja ya. Elora cari Elora. Jagung. Mana jagungnya? Tuh, cantik dia. Jagung di mana ya? Menyum. Tuh kalian lihat ini. Saya kasih tunjuk ya. Tuh, lihat. Wih, sebanyak ini dong. Ciki. Mana nak? Mana?
3. Habis deh. Oke, saudara-saudara, jadi kita sudah lumayan kenyang ini perut ya. Dan kita harus lanjut panen dulu nih, kasihan karena nanti kita pemir tidak penuh-penuh, kita perut yang penuh ya, saudara-saudara. Jadi oke, okay, sama bilang terima kasih banyak buat kalian yang sudah luangkan waktu untuk nonton vlog ini. Semoga kalian ikutan kenyang online. Jadi Ibu Besan tutup. Teman-teman, saudara-saudara, terima kasih sudah nonton vlog ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dadah.